السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا أولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله bagimulah segala puji dan segala syukur. Kita sama-sama mengucap syukur. Alhamdulillah. Syukur di atas nikmat Allah kita terima dah semenjak pagi tadi, bangun-bangun tidur tadi. Dan hari ni kita nak terima baru pula ni. Nah, kena syukur seumur. Setiap nikmat kita terima, kita syukur pada Allah. Bayar kelik. Syukur-syukur dengan atas. Bayar kelik. Balas budi tu. Alhamdulillah. Nah, nikmat yang kita akan terima hari ni ialah nikmat sakinah. Nikmat rahmah. Nikmat. Apa lagi eh? Kita dalam majlis ni. Pak karo sebesar. Nak kali kita meduk dalam majlis tadarus Quran. Nah, orang tak mari sini rugi. Tak boleh ni. Nah, boleh orang mari sini ya. Setiap kali kita meduk beripun di mana-mana rumah tu. Atau di mana-mana tempat. Mari tujuan nak mari dengar ajaran Allah. Dengar apa dah. Wahyu Allah. Maka Allah Ta'ala akan bagi pada kita pak karo. Satu pertamanya sakinah. Sakinah memang kata tenang hati. Nah, tenang hati. Hadis ni baca seumur maksud hadis ni. Nah, nak kali kita sebagai motivasi pada kita untuk kita semangat. Nah, dalam nak mengaji. Ya kerana malas mengaji ni. Nah, mengaji ni malas, tak tidur. Tambah-tambah lepas zuhur gini kan dah. Makan nasi pun kenyal perut pun. Panggil perut terik, mata pun kena. Nah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak Karo, apa saat ni? Siapa boleh lihat sakinah, pertama sakinah. Nah, Tuhan turun sakinah kepada kita. Nah, insyaAllah. Yang keduanya Tuhan turun, sakinah di mana gapa? Nama orang ke sakinah ni? Senai hati, tenai hati. Cicai sengup. Nah, hati tenai. Tenai lawa dia, keriak. Nah, keriak tak ada tenai. Yang keduanya, Tuhan kepada kita, khasyat alaihimur rahmah. Curah atas kita ni rahmah. Likuk. Banyak mari dengan banyak. Mari likuk lah dah. Nah. Iaitu rahmat tu. Rahmat-rahmat ni mana? Kasih saya tu. Nah, kasih saya.
Kena minta rahmat ni. Nak kali kita semayang minta sama warham ni. Kesiablahlah padaku. Rahmatlah padaku Tuhan. Nak kena minta. Tapi kita duduk dalam majlis ni. Semata-mata main duduk ya. Tuhan main cuba rahmat dah kita. Nah. Masya Allah. Tak nampak tu rahmat tu. Kasih saya Tuhan. Nah kita nak sangat. Warham ni. Wasyat alihmur rahmah. Yang kedua. Hafathumul malaikah. Yang ketiga dah. Nah. Melekat main peluk kita dengan sayat dia. Duduk dalam majlis ngaji ni panggil junai omkot kong malaikah. Duduk dalam pelukkan malaikat. Malaikat boleh peluk kita. Nah, siapa lebih malaikat peluk kita? Rajinlah kita duduk dalam majlis. Tadarus Al-Quran, majlis ngaji. Nah, majlis zikrullah. Nah, malaikat peluk kita dah. Tapi kalau tak duduk dalam majlis ni, siapa nak peluk kita? Potek. Potek. Nah, dah. Syaitan. Nah, tak gerai tu syaitan aja tu. Potek tu duduk peluk kita tu. Nah. Khabar-khabar Zuhur. Loh, Zuhur dah dia. Kalik tak gerai. Nah. Tak gerai bawa-bawa-bawa-bawa tu. Nah. Subhanallah. Itulah hafathumul malaikah. Nah. Mereka main peluk kita. Yang ketiga. Ayat keempat dah. Zakarahumullah fi man indah. Allah Ta'ala sebut nama kita ni kepada orang yang, kepada siapa di sisinya. Siapa duduk sekali dengan Tuhan? Di sisi Tuhan tu? Itu melekat-melekat. Nah, melekat-melekat. Orang duduk sekali dengan melekat, Tuhan sebut nama kita depan dia. Prakat nama kita. Allah, kedebannya kita. Eh, tak khabar tak kata kita kedeban tu. Nah, selalu disebut ini. Nah, kalau lah nama kita disebut, punya khabar kata, Nayuk duduk tanya demo eh. Nah kita pergi botol main air nak tanya demo. Allah dia. Kemal baik nah. Oh Nayuk ingat kat aku eh. Dah. Ingat juga kat aku Nayuk. Nah. Kalau nak apa tu kemal hidung lagi. Nah. Tapi ni bukan nak apa. Bukan Nayuk. Nah. Bukan oh, tamnan tu. Tamnan ni bukan pada raja mana. Dah. Tapi siapa dia sebut kita? Siapa sebut nama kita bila kita duduk malam majlis ngaji ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Leh asal kita rasa dah duduk sini belakang satu ubik nah. Waktu kali kita ingat sekali bahasa kita tahu pada ini balas kepada orang dalam majlis Tuhan, majlis zikrullah, majlis tadarus Al-Quran. Kalau boleh tak satu ubik duduk sini nah. Nah. Kita tak ada kita hidup kita ni sa'ah. Sekali kena wakgo ni sekali kena wakgo tu. Nah. Maka itu ibu-ibu itulah kelebihan kita majlis majlis apa halaqah Quran insyaallah. Nah, sebagai motivasi kita insyaallah. Nah, hari ini mai tengok lepas dah kita kecik atas dah ini. Nah, royak kita semua tu wis semangat. Dia panggil ada macam ni wis semangat pada diri kita. Nah, hamak malah tak ni? Hamak malah. Nah, sebab kita nak kerja dunia ni ke? Nah. Nampak lo kalau boleh kerja ni boleh mata laba. Nah. Jual luci ni modal sikit ya, laba. Nah. Kalau modal 100 kok boleh 200 kok. Oh, tenanglah dah deh. Nampak modal, nampak laba nah. Ha ni, buat laba ni apa tak habis ni, tak rugi. Siapa mari sini tak rugi walaupun nyengok pun. Mari lalah dak nyengok sini tak rugi boleh klik tak klik saja nah. Allahu akbar. Ha. Alhamdulillah ibu. Mari kita baca ayat kita nak ngaji dalam surah Al-Yasin. Bermula masuk dah. Masuk ayat dia insya-Allah. Dua minggu dah kita masuk mukadimah dia baru ni. Nah. Kita mula dengan tilawah dulu insya-Allah. Khabar kata hari ni tak ada rakat dan negara lain ni. Nah. Sekat mana kita baca ni? Baca banyak takut tak ada terupa kat lain. Nah. Kita baca sikit pun tak apa boleh. Dah. Wilkak. Nah. Lama-lama lagi benda baru-baru kita nak belajar ni. Benda Quran ni benda baca tu tak apa. Reti paham maksud dia tu. Nah, jadi satu ilmu baru bagi kita. Kita nak takak selalu dah tu. Ayah juga lah. Nah, supaya kita tanah. Tanah tak aja duduk menanai tu dah. Nah, kan nanai. Tanah aja duduk menanai tu. Nak nyakui dia. Ujian di besa dengan tanam tu lama juga tu. Panggil tanah gapa. Tanah kerah. Nah, tanah kerah. Nah. Yo.
Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang neting cok. Bocah aku ting ke ada cok. Aneh ni. Mari kita mula dengan tilawah insyaAllah. Mari di mana ayat mana satu. Berapa? Tujuh dulu kalau mula cerita dia tu dia. Kalau nak baca sampai 12 pun boleh. Lepas tu kata ada tafsir kita baca semula pula. Nah, ambil kelebihan baca dulu dia. Baca sekali guna umi. Siapa ingat macam mulut dah, siapa tak ada surat, kita baca sekali guna umi. Dah. InsyaAllah derah hati. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين dan kami dan pendengaran kami serta pengajian kami ini adalah keberkatan taufik hidayah rahmah dan menambahkan iman serta amal soleh pada kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itulah beberapa ayat daripada surah Yasin, 12 ayat yang kita selalu baca dalam hidup kita. Nah, meyakin kata ada di kalangan kamar-kamar ibu-ibu semua depan ini ada dah ingat mulut surah Yasin ini. Nah. Alhamdulillah. Ingat mulut dah. Alhamdulillah syukur Tuhan banyak satu rahmat besar pada kita. Nah. Dan siapa lagi orang tak ingat lagi atau tak ingat baca ke tak ingat tak hafaz ke kita usaha dah. Azam dengan Tuhan, niat dengan Tuhan kata, Tuhan jadi ku boleh ingat kata surah Yasin ni. Bagaimana Nabi nak kata? Dah. Nabi kata kan baru ni tengah jiwa ni. Nabi kata waddu ana aku cita-cita kalau boleh, aku sukalah kalau boleh surah Yasin dalam hati umat aku. Eh? Nabi suruh taruh dalam hati. Nah, suruh taruh dalam hati. Nah, nak taruh kan tu makan air ke? Eh, tu taruh dalam perut ke panggil kata. Eh. Wuduklah hati, taruhlah hati. Itu hafaz. Nah, hafaz. Dah. Quran ni mukjizat. Masya-Allah, tadi minum dah baca, kemarin lagi minum baca. Baca semalam pula baca saat dikatakan orang Indo ni, orang Indo. Umur 40 tahun.
Ia guna masa 78 hari. Hafaz Quran 30 juzuk. Allahu Akbar. Tuhan wis sungguh ke dia dah. Masya-Allah, telia tak kita pun. Nah, lama mana duduk nak ngapa? Kita janji nak kali puasa. Ngapa dah? Surah Wadduha sampai An-Nas. Lama mana tak nak kelah lagi tu. Dah surah Wadduha ke An-Nas tu ya sistemik kita nah. Ini 70 hari, 78 hari dia ingat hafaz Quran 30 juzuk. Tuhan buat lagu mana dia, tak ada mustahil. Nah, Tuhan nak tak ada mustahil. Nah, serta Tuhan jadi kesungguhan pada dia. Dia kerja apa seorang ibu ni? Kerja dia lah si ibu rumah. Nah, meban. Dah, kita kata luar kau meban ni. Nah, tak ada kerja apa. Meban lah kerja banyak tak? Awak bangun tidur sapak tidur semula tu baru boleh tidur dia nah apa kerja dia. Ha itulah kita pun niat kata kata dah. Ni kita niat baru tak ada apa 30 juzuk dah. Dah kita pan surah Yasin baru. Nah baru surah Yasin. Sekak kita ngaji surah Yasin ni kita ambil sekak tu dulu nah. Macam hari ni kita ngaji ada apa ayat kita ngapas sekak tu dulu. Nah insyaallah. Alhamdulillah maka tengok ayat dia nah insyaallah. Selepas dah kita ngaji dah baru ni ringkasannya dalam surah ringkasan surah isi-isi yang kita nak mengaji dalam surah ni kata nampak sekaligus nah kita dengar baru ni ingat dak lagi tahu tu 2 minggu dah tu kecek baru ni dah. Oleh kerana surah ni surah Yasin turun di mana ni? Turun di Mekah. Dah bila turun di Mekah ni kita faham. Nah, kita faham selalu dah kata ayat Mekah ni roletnya nah dak cara ha akidah, ha iman dah. Mana beki iman dulu. Surah ayat Quran yang turun Mekah ni mana beki iman dulu. Nah. Mana proses iman kita betul sebagaimana Tuhan nak. Nah. Iman ni payah buat, hati tu payah nak buat. Nah. Kita kata wak luar ni mudah, pak petimbak ni mudah ya. Nah, nak kelubung mudah. Nak semaya, nak puasa, nak ke Mekah tu. Nah, mudah belaka lain. Tapi kita kata mana kalau kita tanya mana mudah, mana puat, mana payah nak beki iman ngan nak beki ibadat. Ibadat ni atau kena jenis buat hok balik zahir luar final. Nah, akidah ni hok final kita tu hati tu. Nah, hati tu. Nak buat kepercayaan kita macam kita nak percaya kata mai nak tidur tak batal jadi bisu tu. Tu akidah tu. Mai kaki mati muk. Maka tebu malam mati muk gapo tu banyak-banyak lagi kita percaya dah. Akidah tu. Nah, akidah. Mari mana tahu. Akidah ngomngai. Nah, ngomongai atau apa ni, tak tahu mari mana. Nah, tak tahu mari mana. Tapi pegang kejap cik. Nah, akidah atau kita ikat dalam hati kita tu pun akidah. Nah, apa saja percaya kita percaya, kita ikat dalam hati kita tu. Nah, orang mari nak secaya kat lain pun tak jadi dah. Inilah aku boleh kecil-kecil lagi cahaya lagi ni. Nah, tu payah akidah ni dah. Tapi, kalau kita nak hari ni, akidah sebagaimana Tuhan nak. Kalau Nabi ajar. Nah, dan tak lagi dah. Duk mana orang nampak Tuhan nak orang Nabi Hijjah ni, akidah ni? Eh, duk mana? Namik mana? Adam Al-Quran. Sebab itulah kita tengok perhati sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat akidah saja, beki akidah saja 13 tahun. Kali sokmen benda raya sokmen dah. Terkejut sekali lagi ni. 13 tahun. Guna masa 13 tahun. Adapun dalam nak buat pak petibat ataupun lakkan petibat ni hanya guna masa 10 tahun ya. Maidat Madinah, suruh poso, suruh kelubung, suruh haji, suruh perang, suruh gotu, suruh gotu, suruh buat gotu semua tu guna masa dalam 10 tahun ya. Nah, adapun awak akidah tak dari nak tukar pemahaman, tukar fikiran, tukar pegang cahaya kita tu kena guna masa lebih lama daripada buat ibadah. Nah, terus kita perhatikan ni. Nah, ini kita cek. Nah, kita ngaji Quran ni tujuan nak cek hok kita mari serupa dengan Quran. Nah. Karena Quran adalah Quran so ya. Quran boleh seperang dalam hati kita. Boleh panggil apa ni? X-ray. Nah. Satu alat nak X-ray hati kita ada gapo dalam hati kita. Nah. Maka dalam ayat ni mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala mula ayat surah Yasin ni ialah kata ana kita ngaji dah tu. Pada mulanya Allah Ta'ala tegaskan kebenaran Al-Quran Karim sebagai wahyu yang diturunkannya. Mula-mula kecik Al-Quran dulu. Nah, imam mula-mula sekali kita kena percaya, kalau kita percaya kena beriman ialah Al-Quran ni dulu. Kalau kita tanya ini, percaya pada Al-Quran?
Kita jawab kan nak? Caya. Kan? Caya membaca dah Quran. Baca dah. Nah. Tapi kau tanya mupah dah Quran. Dak lagi. Kan? Lah mana dah tak payah tu? Puluh tahun dah. Nah. Ha tu mah pernah kita. Baca, caya, nah, tapi tak payah. Ya caya kau anak dah tu. Nah. Ya caya kau mana ha? Caya gapo. Nah. Hari ni kita mai tengok dah. Hari ni kita cuba usaha pula. Al-Quran mula-mula sekali kita percaya kata percaya Quran pada mari Tuhan tu cari tahu mana. Nah. Mula-mula Nabi bagi hatta agama ma pada mari hijau agama tak ada hajam kala juga. Mula-mula Nabi mari hijau agama hajam nak Quran lu dah. Nah, tak ada ajar ambil lain dah. Ha tu kita kena percaya tu. Nah. Sebab tu hari ni pun kita pun nak mula kita juga. Agama kita kata kita percaya pada Quran, percaya pada Islam agama kita hari ni serupa dengan Quran royak. Serupa ke dak dengan Quran royak? Kalau tak serupa, ho Quran tak kena kok kita tak kena eh. Ha, kena kena percaya kok kena kena mikir kok tu. Nah. Kalau ho tak serupa dengan Quran, ho kita tak serupa Quran, kok Quran tak serupa kita. Ya dua tu serupa ya gitu ya. Nah. Ho kita tak serupa Quran, kok tak ho Quran tak serupa kita. Nah. Ha gapo semua tu dah. Maka Allah Subhanahu taala mula-mulanya katanya bila Quran Nabi baca Quran kepada manusia orang Arab masa tu mula-mula tu nah maka orang Arab kau tu kata kan Quran ni Muhammad awak sendiri nah Muhammad ke belajar dengan orang ulama Yahudi macam-macam tuduhan yang mereka kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pentingnya dia kata lagu tu tujuannya tak percaya pada Quran ni lah nah ataupun dia katakan lagi. Ini dalam ayat lain. Nah. Dia kata Quran. Bukan Quran Muhammad baca tu. Bukan daripada Tuhan. Nah. Muhammad buat sendiri. Nah. Syaitan mengejar Muhammad. Macam-macam. Nah. Yang kata syaitan menghajar Nabi Muhammad. Nah. Nah, itulah semua itu tuduhan yang dilempar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan menegaskan dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Tuhan mula surah ni dengan huruf hijaiyah. Huruf ngejo. Kita huruf ngejo. Nah, iaitu huruf ya, huruf sin. Dua huruf. Nah, dalam Quran ni ada huruf hijaiyah ada sebanyak 20. 20 apa? Minggu mari tengah jedah. 20 apa eh? 29 huruf. 29 huruf. Tapi dalam surah ni, munasabah kita ngaji dah orang ni. Nah, 29 huruf, kebetulan lah kok. Dalam Quran ni, mula huruf, surah Quran yang mula dengan huruf hijaiyah semata-mata, ada 29 surah. Ah, okay lagi tu boleh dah. Quran kita ada berapa surah semua? 114 surah. Ambil dari Fatihah, sampai An-Nas, ne? Ada 114 surah. Kemudian, 114 surah ni, surah yang mula dengan huruf semata-mata. Alif, Lam, Mim, Yasin, Taha, Nun, apa tu? Nah, Qaf. Ha. Atau Kaf, Haya, Ain, Sad. Sebanyak-banyaknya 5. Kaf, Haya, Ain, Sad. Nah, sesikit-sikitnya, satu huruf. Nun, Qaf, Sad. Nah, ada 2 huruf. Hamim, ada Yasin, Taha. Nah, ada 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Ra. Ada 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Sad. Alif, Lam, Mim, Ra. Ada tak ada? Ada mula dengan 5 huruf. Banyak sekali 5 huruf. Alif, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Banyak sekali. Nah. Dan capa-capa semua ada sebanyak 29 surah yang mula dengan huruf semata-mata. Nah. Apakah kebetulan 29 surah ni sama banyak dengan bilangan huruf hijaiyah? Alif ba ta apa ya tu pun sama bilangannya dia tu 29 huruf. Nah. Betul lah ke? Nah, kita baru-baru tahu. Tak ada betul lah tu hak siap dah. Kita baru tahu. Nah. Alhamdulillah. Maka dalam surah ni, kata ulama, apa tujuan Tuhan mula surah-surah
dengan huruf-huruf hijaiyah macam ni. Pertamanya sekali ialah nak perlemahkan orang ahli-ahli bahasa di segi masa tu. Orang bijak pandai di segi bahasa bagi syair. Nah, ya orang bijak lah banyak dah masa jahiliah dulu pun. Nah, bijak di segi ilmu cara ilmu dia. Nah, khasnya ilmu syair. Patung, kasidah, gapo tu. Nah, lama-lama dah zikir-zikir gitu kan. Kalau lengok zikir. Nah, cara dia tu. Nah. Tapi bila mari Quran ni, fak dia lemah. Nah, apa ni? Muhammad baca gapo ni? Apa makna Yasin ataupun Alif Lam Mim gapo semua tu? Selama ni dia bahasa dia bijak, dia pandai. Tiba-tiba bila Quran mari, ada juga dia tak pandainya. Nah, ada juga dia tak pandai ahli bahasa. Orang bijak pandai masa tu tu. Siapa dia kata kan? Setengah tu apa dah? Subhanallah. Pak Walid bin Mughirah tu. Nah, dia jawab, dia kata, dia ni pandai bijaknya segi syair ni, siapa syair jin pun dia pandai. Syair jin. Syair jin, lagu mana syair jin? Kita syair sama kita nak patung tak patah anak dah. Dia tu bijak. Tak, bijaknya bahasa dia. Nah, pandai syair. Tapi, maka dia kata, aku pandai siapa syair jin pun dia pandai. Tapi bila Nabi baca Quran ke dia, orang bahasa, orang bijak pandai masa tu dia jamrak kat Nabi. Nah, padahal dia netek Quran, dia tak percaya ke Nabi. Tapi, bahasa indahnya bahasa Quran ni siapa dia ngaku comelnya bahasa Arab bahasa Quran ni. Nah, gapo ni Muhammad mula ngan baca Yasin, Alif Lam Mim gapo semua tu. Khasnya ada surah ni. Nah, Yasin ada juga dia tak reti. Nah. Tapi ada ulama kata Yasin ni dengan makna naqil kata qil. Nah. Nama nabi-nabi dulu. Salah satu nama nabi-nabi dulu. Dapat Yasin, nah, alah nama sore-sore nama nabi dulu tu. Nah. Itu kata qil lah, kata-kata. Nah, ada kata Yasin dengan makna-makna kata, ada makna kata, hei manusia, ya insan. Yasin dengan makna, ya insan. Tapi semua itu kata qil lah. Nah, tak boleh nak pergi kejap sangat. Nah, itulah makna Yasin. Tapi orang besar, orang malak sekalinya, ulama, jamhur ulama, kebanyakan ulama bilangan banyaknya, ulama kata serah Tuhan. Nah, tak tahu makna dia gapo. Nah, Yasin dengan makna surah Tuhan makna dia. Wallah a'lam. Nah, deh. Sebab kan banyaknya masa tu Tuhan, Nabi sendiri pun tak ada ui makna juga. Nah. Wallah a'lam. Kak tu. Kita mesti ada tu mengatakan wallah a'lam. Nah, apa maksudnya gapo? Tuhan tak royak kita pun ambil terima sekadar tu. Yang pentingnya Yasin asal satu huruf daripada huruf Arab, huruf hijaiyah Arab yang daripada kelima huruf-huruf inilah dicetak, dipakop, disusun jadi huruf Al-Quran. Nah, daripada huruf hijaiyah inilah disusun-susun jadi huruf, jadi jumlah, jadi kalimah, jadi jumlah Al-Quran. Jadi sejuh Quran. Ada 30 juzuk Quran. Nah, mana tu bahasa orang Arab juga. Nah, bahasa Arab juga Al-Quran ini. Boleh pergi datang ke apa tu? Makna ke apa Yasin? Hak pergi mudah sekali ialah wallah a'lam. Suhalah tahu makna dia. Gapo? Surah tu hak tu. Ada hak tu, hak tu tak royak kita pun surah tu. Yang pentingnya hak kita nak tahu ayat selanjutnya. Ayat selepas ada tu. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala royak gapo pula? Nah, hak tu tak wui tahu kita tak apalah, tak usah kacalah hak tu. Kita tahu hak tu harus tahu. Nah. Wal Qur'anil Hakim. Hatu tu nak beritahu. Nah, lepas ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat tu, Tuhan supoh. Nah, wal Qur'anil Hakim ni adalah Tuhan sebut dengan mana? Tuhan mula dengan supoh, saban. Demi Al-Qur'an. Wah, tu mana demi? Nah, wallah macam kita nak supoh dalam Arab ni sebut wah seekor tu atau bi atau ta. Nak supah dia kata wallahi billahi tallahi. Nah, itu dia mula nak supah dah tu. Dia kelima nak kacak sungguh. Nah. Kelima apa huruf nak supah apa huruf supah. Nah. Wal Qur'anil Hakim bukan wa mana dan dak. Nah. Wa dengan mana demi saban. Demi Al-Quran. Demi Al-Quran. Al-Quran mata ni kita ni. Nah, mana Al-Quran? Tu supah dengan Al-Quran. Wal Qur'an. Demi Al-Quran. Quran ni apa? Al-Hakim.
ada sifat Al-Quran. Quran ni adalah Al-Hakim. Hakim dengan mana apa? Hakim dengan mana yang ada hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Ha, tu ulama mari tafsir soh lu dah letak. Nah. Hakim dengan mana ada hikmah. Hikmah ni atau ilmu-ilmu banyak dalam Quran ni. Ha, tu makna so. Dan dengan mana hakim dengan mana benar-benar, benar sungguh yang kukuh. Kukuh sini memang rasanya tak ada siapa boleh main beki. Tak ada siapa boleh main kenak makna dia. Siapa lah ni pun. Waktu kita tengok hari ni Quran kita, Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Quran hadut tangan kita hari ni. Tak suka kitab-kitab yang ambil dulu dah. Nah, kitab ke apa tengok kitab ambil dulu? Tak aja baca kita pun ni, royak saja. Dah sebab kita tahu, kena tahu nama je. Tapi rupa lagu mah tak je tengok, mesti dia pun tak je tengok. Nah. Tengok so ya kita orang Kristian mari duduk dakwah kita sini baru ni. Nah. Kita Bible kepada bukan Taurat. Bukan Taurat kita Injil. Nah. Kita ada dulu ni kita nabi-nabi dulu tu pada nabi dulu ada lagi kita Injil, kita Taurat. Ha, Zabur. Patu lagi apa? Eh? Ha, banyak tu ada. Upa sungguh tak tahu kita tak ketemu lagi. Nah. Tapi kitab-kitab dulu semua tu dah lisu belaka. Nah, isi-isi dia banyak mana tinggal hak sebenar. Banyak tinggal hak asli tak ada dah. Nah, sebab ditokok tambah oleh penganut-penganut agamanya. Macam kitab Taurat hari ni, kalau satu rumah ni sebuah rumah kitab Taurat, pak hak lain, mak hak lain, anak hak lain, natu hak lain. Kitab Taurat so. Hati kita biasa dengar lama dah hidup kita dalam majlis ngaji orang lain. Nah. Biasa berlaku pada sejarah dunia Allah ni dah. Nah. Ha. Sebab tu orang Kristian sendiri, orang Yahudi sendiri, dia pihak kata bila Quran ni, bila sebut kata Quran ni, maka dia pihak kata kitab Quran kita serupa kitab dia jugalah. Bermacam-macam, berlainan. Nah. Kitab Quran mu serupa mu. Nah. Kitab Quran aku lagu lain. Nah. Padahal sebenarnya, Tuhan sendiri majinjan mari supaya kata wal Quranil hakim. Quran tak ada berubah. Nah, Quran tak ada nak beki. Sebab apa? Dalam ayat lain tak kata Tuhan jaga. Nah, Tuhan turun Quran ni dan Tuhan sendiri jaga. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami baginya Quran ni lahafizun menjaganya. Kalau Tuhan tak jaga Quran kita ni, kalau kita seorang jaga, ni pun tahu gimana dah. Nah, baca pedak. Behe pedak. Dok. Hodok kebuk baru ni baru dah habis kebuknya. Dah sekak kita mula dan terus mula ngaji qiraat ni baru pasal kebuk semula. Duduk kebuk tamari yang mana tu? Luak kerama atas tamari tu. Nah. Sanjo tinggi kro eh. Siapa tua sendiri tak baca. Nah. Allahu akbar. Kita pahal lagu tu dah. Ha. Maka gini ibu, bi kita tahu. Tuhan supos sendiri kata Al-Quran demi Al-Quran. Quran ni agama ada Al-Hakim yang mengandung hikmat-hikmat. Hikmat sini adalah ilmu yang banyak. Ajaran Quran dalam Quran ni. Nah, ada segala ilmu lah. Dia panggil mebut. Quran ni adalah ibu ilmu. Allah, duk mana kita dengan Quran ni? Sayangnya kita dah. Bos apa sini berminggu ni? Asa nak tahu dah tu? Ha? Asa nak tahu dah? Ibu ganjak gapo Quran? Ada ilmu gapo lah Quran ni? Nah. Oh. Subhanallah. Patu eh umur 40-50 dah nak ngaji ke anak dah ni. Nah. Ni bemak main ngajar so ngaji lagu pula. Nah. Tajwid lagi tak ada ngaji lagi. Nah. Ha ni budak-budak ni dah nak dah ngaji ni. Nah. Kau tak ada nak ngaji juga dah. Kedah. Kita ni umur tak agak dah. Dah gigi-gigi pecabut tinggal apa betul dah. Ah, tapi kena ngaji. Nah. Pasal nak ngaji, pasal nak tahunya ilmu adalah Quran. Al-Hakim. Nah, itu mana satu. Al-Hakim dengan makna mempunyai ilmu yang banyak. Hikmah ilmu yang banyak. Dan Hakim dengan makna tetap kukuh. Benar, perkara benar yang tetap kukuh. Tak nak baik, tak ada siapa boleh baik. La ya'tihil batil. Min baini adah wala min khalfih. Sebelum pada ni, dah selepas pada ni, tak ada siapa boleh baik. Siapa kemak. Walaupun ada syiah biasa, pada usaha nak baik Quran kita. Kita ni kalau boleh kita hok syiah hok syiah se. Apa kak baca dengung juga gitu. Kita pandai dengung ya kita. Nah.
pana mak pana pana ikhwa dengan kota nah tak tahu makna ni kalau boleh kitab syiah dia kitab Quran juga nama Quran juga tapi dia tambah lagi surah surah al-wala nama sel lagi surah nah patut kita tambah tengah-tengah ayat tengah-tengah surah tu tengah-tengah ayat ya bos satu kelima bos satu jumlah kalau mari pak kita dak kenal dak tu umi sendiri tak jamin tu nah kita kan bagi kita ni lah bagi orang biasa baca Quran seumur dia reti nah tapi alhamdulillah tak jaya walaupun Syiah dah buat Quran dia nah memang kita ni ada satu dak orang Syiah wi ko umi baca tapi tok tua dia tak wi ko umi susu nah dia tahu-tahu dia lama doa dok tak amari dia ya taklid tu royak ko umi dia kata ada Quran ada mungkin wi semua baca nah tapi dia takut mi baca, takut mi nak marah ko takut gano ko umi dia tu dia tak suruh ko umi dak lo saya kata tidak boleh tengok nah tapi kita tak boleh tengok tu pun dah tubik dalam YouTube banyak dah hari ni nah isi-isi kata-kata Quran hok pada tambah-tambah yang hok Syiah nak tambah dalam Quran hari ni ada dah dalam YouTube nah dalam YouTube kita nak baca nak cari boleh tengoklah kata dia tambah gapo tak dalam Quran nah walaupun dia tambah dia usaha nak baiki Quran kita tapi lah kerana Tuhan sendiri atau Tuhan jaga Quran tak punah nah walaupun satu baris pun alhamdu terus kerja dah tu dah alhamdu tu siapa lah ni dah alhamdu beribu-ribu tahun dah nah mari dulu mahfuz siapa ke kemat esok tak terbaiki insyaAllah itu sebab Tuhan jaga sendiri nah alhamdulillah itu satu nah Tuhan supah kata demi Al-Quran yang mengandung hikmah dan kebenaran tetap kukuh tak kukuh sini maksudnya tak ada siapa boleh mabekki nah tak ada siapa boleh mari tokok tambah Al-Quran kita tak supaya kita dulu dak alhamdulillah syukur nikmat nah buat tengok kita ada lah ni kita gapo-gapo ada lah ni nah kurikulum apa panggil laksu anak kita dak ngaji tu dak tengok pati dak kena beli nak tahu nah Taning ngaji kita tu. Mari menteri-menteri kesihatan kepada pelajaran orang lain. Ha, tukar pula orang lain. Kasuan kesusahan orang lain. Tukar pula laksud orang lain. Tak sesuai ni. Kena buat orang lain pula. Tukar dah tahu. Anak kita kos tahu. Nah, kau malah ngaji. Nah, kos tahu kenapa? Kenapa kau teruk? Nah, lah ni siapa budak posi tu maka agak tengah ngakuk dah. Laksud tinggal kepada beki juga laksud tu. Nah, tak terbeki peperangan manusia. Nah, subhanallah. Nah, hatulah ibu. Tapi Quran tak nak beki tak boleh. Nah, sebab Tuhan jamin. Tak siapa boleh nak beki Quran walaupun dia usaha nak beki. Walaupun ada orang usaha nak beki. Nah, habis kat tu dah. Itu maknanya. Wal Quranil Hakim. Hakim dengan mana? Mempunyai ilmu. Mengandungi ilmu-ilmu yang banyak dan benar yang tak yang tetap kukuh tak nak beki. Nah. Kalau tanya semula reti dak gimana tu? Lali belaka tu. Ngatuk belaka dah. Wi kelang suluh kok ana sikit eh. Habis kata nah, ha masuk ayat 2 lah. Nah. Lepas tu Haji Amir sendiri kata Quran ni ada mempunyai ilmu yang banyak dan kebenaran tetap kukuh. Alhamdulillah ibu Quran duk kita ni ngaji apa kemak pun tak punah mana tak terbaik ni. Nah, duk sepatulah. Nah, mari pada lu mahfuz siapa apa nabi siapa kita ni duk tahu telah. Nah, tak ada backing mana-mana. Alhamdulillah isi dia dan baris dia kata-kata dia. Nah. Dan selagi Tuhan supah dalam ni ialah nak ayatnya innaka laminal mursalin. Membenarkan Al-Quran dan Tuhan supah lagi dengan supah saat ini nak ayat atas Nabi itu Muhammad Rasulullah adalah sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah seorang Rasul dari Rasul-Rasul yang telah diutuskan mursalin mana gapa mursalin? Mursalin pada kelima Rasul-Rasul ni banyak Rasul Tuhan ni banyak tengah jedah dah Rasul Tuhan ni banyak bukan Nabi Muhammad seorang dak. Rasul ni gapo eh rasul ni? Gapo mana rasul? Kita ngaku nak hari tu asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Manusia yang Tuhan pilih di kalangan manusia suruh mengamang-amang ni jadi pesuruh Tuhan. Wak kerja apa? Kerjanya ialah mengajar agama Tuhan kepada manusia. Dapat rasul-rasul Tuhan ni banyak, maka rasul dulu ni ajar kepada umat dia ya. Ada pun Nabi Muhammad ni, Rasul Muhammad ni ajar kepada sekalian alam. Nah, pada sekalian alam, siapa lah, siapa kemak? Itulah kelebihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Nabi Muhammad adalah Tuhan mari jinjan mari royak pula kata wa in innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kau Muhammad adalah dari seorang daripada rasul-rasul yang telah diutuskan. Rasul-rasul Tuhan banyak dan mu sara-sara daripada Rasul Allah. Bukalah mari ada bahang dak. Sedangkan masa tu orang Arab kata-kata kan Muhammad ni mari duduk ngaku nak kedebek. Atau ada kat setengah kata. Mari nak ngaku tu jadi Rasul Allah. Mari nak lebih pada orang. Ha, macam-macam tu dah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Padahal dia kena sangat Nabi Muhammad nak reju. Nah. Oju, tak usah ngaku, tak usah ngaku, tak usah terima kata Nabi Muhammad jadi Rasul Allah. Eh, kalau kita duduk masa tu, kenapa tak ramai ni? Kalau kita duduk masa dulu ni, kita nak ngaku atau tak usah ngaku eh? Nak ngaku sebab learning ke tak? Learning mudah-mudah ngaku, tak pandai pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ke Nabi, saya ke Nabi, ngaku semua mulut dia. Tak kenal ni Nabi. Kadang-kadang mulut saya dia buat benda tu Nabi beci. Royak atas saya ke Nabi. Selawat apa kali sehari? Eh? Selawat apa kali sehari? Siapa dah 10 kali? Sikit doa tu. Nah. Saya dah ngaku di Rasulullah, ngaku jadi umat Rasulullah. Hani kita mudah nak, kita nasib baik. Celak mata tu bakar Rasulullah dah, bakar Muhammad Rasulullah dah kita. Umat Rasulullah dah jadi. Tak serupa Nabi dulu dah. Zaman Nabi dakwah mula-mula tu, orang tak ngaku kata Nabi Muhammad Rasulullah, kafir dah dia. Dan nak ngaku tu payah. Nah, kena molek-molek dah tu pun tak sing ngaku lagi. Abu Jahal, Abu Lahab pak darah habis diri. Tak terima kata Muhammad Rasulullah. Nah, pak kita tak kena. Aku mana rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tiba-tiba mudah-mudah Tuhan buat dalam hati kita cahaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, sebab tu kena tanya hati. Nah, sungguh kedak aku cari Nabi Muhammad sebab aku tak kenal kali. Mana? Muhammad anak-anak siapa? Cucu siapa? Beranak mana? Mati mana? Maka Nabi anak bini dia, isteri dia ada apa orang? Anak dia apa orang? Nak tanya belakang tak? Dia jaga apa katik waktu besar? Muhammad dia jaga apa ku eh? Deh. Tak tahu banyak tu. Kalau katanya tak tahu juga tu deh. Mi sendiri pun banyak lagi tak tahu tak kenal Nabi. Deh. Tapi hari ni kita terima tak Nabi Muhammad Rasulullah? Alhamdulillah. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Kata nak pagi-pagi betul-betul. Nah. Ngaku mudah-mudah. Takut kau tu ngaku mudah-mudah tu. Nah. Bimbang kau tu ngaku mulut tapi setara mana kita ngaku ngati kita tu. Nah. Ngeperbuatan kita tu. Karena Tuhan kira di perbuatan kita. Nah. Ya iman ni mata bukan ngaku di mulut saja dak. Kalau kita percaya pada Nabi Muhammad sungguh, kau kata lidah saat ni ada dak di hati? Hati jamrak mai. Patu buat hati ngaku dah kata alhamdulillah hati pun jamrak sungguh. Percaya Nabi Muhammad tak usah cara lain ini. Nah, nak cari Muhammad seorang ya Rasulullah pesuruh Allah. Dan kita pun turutlah Nabi Muhammad buatlah dengan tangan, dengan kaki, dengan anggota kita. Ha tu baru panggil jamrak sungguh tu. Tapi kalau duduk sini saja. Nah. Ataupun duduk di hati, ha kalau duduk hati malak dah tu. Nah. Duduk di hati dah pun tapi tak nampak di anggota. Tak ada buat gapo. Nah. Khususnya mulut tak ada selawat sehari-hari. Nah. Atau pun Nabi hijab, so tidur nyengai, itu pun tak ada tidur nyengai juga. Kok paling pada sikit lah tu, nah. Nabi hijab paling rendah sekali, ludah aliyah. Ludah aliyah, nah, lepas tu kambuh.
Bukau gai sila tu, kau kat ambil mamak tu, lu dah alih ikut dia, kata. Nah, menyalahi sunnah kau tu. Haa, panjang cerita dia. Nah, mata kita ni kena jamrak. Oleh kerana kafir dulu, tak ngaku tanpa Muhammad Rasulullah, maka Tuhan mari jenjan. Demi Al-Quran yang punya, mempunyai kebenaran dan yang tetap kukuh, sesungguhnya engkau Muhammad, Tuhan mari meroyak. Nah, Nabi baca pada orang masa tu. Sesungguhnya engkau Muhammad daripada Rasul-Rasul yang telah diutuskan. Salah seorang daripada Rasul Allah juga. Bukan Rasul baru dah. Lama-lama dah Rasul ni ada. Nah, dan demi semasa ke masa-masa, dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Nah, Rasul terakhir. Rasul subtai. Nah, Alhamdulillah kita jadi umat Rasul Allah. Nah, umat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir lah. Nah, Rasul terakhir. Alhamdulillah. Kalau Tuhan tak takdir kita jadi umat Nabi Muhammad, jadi umat lain. Penama lain, pun edai ni. Pun nawarak ni. Pun seropong ni. Boleh juga. Pagi ni kita puji, syukur Tuhan asal ni pun anak royak dah. Nabi anak royak tak alih dah. Nikmat Tuhan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku dengan mudah-mudah. Tuhan yang royak surah Yasin ni kerana masa tu tu orang payah nak terima Muhammad jadi Rasul. Siapa Tuhan mari supoh nak. Mari supoh. Batu kena kata katik tu dah pagi-pagi. Pagi-pagi tiga kali ya. Patutlah azkar kita tu. Hari ni teman nak surat tu, buat gerah gini surat. Surat azkar, surat awiri, surat mustajab dah kita waksa gini. 3-in-1. Tiga kau dah rasa buk ni. Mudah nak bawa pergi mana-mana. Siapa tak pandai azkar tu, kami buat sana, pergi cari buku ni. Cari buku ni. InsyaAllah. Ada di belakang kita. Lama saat ni kena gimik surat ni dulu saat ni tu. Adalah habis kat tu. Tak ayat dua ayat ni Al-Quran dan Nabi dan Rasulullah adalah benar. Benar. Tuhan mari jenjan, mari tegas kata bukan benar, mana baru dak. Memangnya masa tu masa Nabi dakwah tu orang Arab masa tu masa barulah, benar barulah. Sebab kita lalu baru masa baru ni. Kalau ngaji tafsir ni masa baru dak. Ngaji duk bawah walasa, tak hupa, wujud kita, tu kan jalan lama dah. Bagi kita main ngaji Quran, lagu tafsir Quran, masa baru ni, ilmu baru buat ni. Buat baru tu. Buat baru. Nak terima mudah-mudah payah lah. Benarnya ibu, orang Arab masa tu mula Quran turun mari tu, bahasa lagu tu. Mana tak ada pelik lah kalau kita lah ni payah nak terima Quran tu. Sebab mama masih selesai semula, ya Rasulullah ni. Biduk kenapa kita baca sejarah, tengok umat kita terjadilah ni. Siapa baru mula-mula dakwah Islam mula-mula tu. Ada setengah-setengah tempat tu kat menetel, lawa, orang ngajak. Siapa duk ngajar muka lain. Orang duk ngajar kaya kulit, emang tak ada hambat kita lalu. Orang duk amat siap, orang yang kulit, duk moyang ke apa tu. Emang tak ada hambat, katuk balasah kita lalu. Bila orang nak ngajar Quran ni, katuk balasah nak. Hambat. Sebab kita mau ada semua umat gini, umat Islam sendiri dah tu, umat Islam sendiri dah ayat dah. Panjang cerita ni dah. Hatulah bibu dua ayat ni, Tuhan mari supos di layan, Tuhan sendiri orang ayat. Cayalah kita kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran daripada Allah dan Rasul daripada pesuruh Allah. Tuhan pilih Nabi jadi Rasul. Bagaimana Rasul-Rasul dulu. Dan dua perkara ni betul ke salah Siapa turut Quran, turut Nabi ni. Cari pada Quran, cari pada Nabi ni. Aku salah. Lama jadi salah. Fok baru. Fok wahabi. Fok baru. Takut nak ngaji. Dengar. Nabi kata kena. Siapa turut Quran, turut Nabi jadi kena. Salah ke belok? Salah ke betul? Ala siratim mustaqim. Gapo ala siratim mustaqim. Mana gapo jelas ala siratin mustaqim. Siratin mustaqim. Kita biasa baca mana siratin mustaqim. Kita biasa kecek mana siratin mustaqim ni. Dalam surah Fatihah. Dia katakan dalam surah Fatihah tu. Dia katakan nak. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Tunjuklah pada kami Allah. Siratin mustaqim, jalan yang betul. Masa banyak dah kita.
14 ke 15 tadi. 14 ke 15 tu. 15 baru dah. Ketiga baru dah ni. Ha. Eh? Ha. Habis kat tu dah. Mari tengok. Tuhan mak lepas Tuhan mak ayat Al-Quran ni betul. Al-Quran ni ada ilmu dan tetap benar, dan Nabi Muhammad pun tetap benar pada Rasulullah sebagaimana Rasul-Rasul lain. Dan dua perkara ni, dua perkara ni siapa turut dua perkara ni jadi gana? Ala siratim mustaqim, yang tetap di atas jalan yang lurus. Dua perkara ni Tuhan sendiri mari prakan. Tuhan sendiri mari jamin. Kalau atas tu Tuhan jamin dah dah. Tuhan jamin dah, Tuhan Rabbul Alamin jamin sendiri. Allah tak percaya lagi ke ni? Eh, nak gemek nak ambil siapa mai jamin kita? Eh? Dua perkara ni Tuhan kata siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Siratim mustaqim ke apa ni ya? Jalan lurus. Jalan ke apa lurus ni? Lurus ni bahasa Melayu dah nah. Lurus lurus. Nah, lurus mata betul. Straight. Ha, straight sa Inggeris tu. Nah. Mustaqim atau straight? Jalan straight. Sirat ni jalan. Mustaqim betul, lurus, straight. Bahasa Inggeris nak ngaji ni dah. Kita panggil straight lama dah straight tu. Straight straight tak ada bahasa bahasa Inggeris tu, straight tu. Nah. Kecek Inggeris lah kita tu. Nah. Subhanallah. Nah, tak khabar dekat kecek Inggeris. Nah. Bahasa siaga apa? Apa nak siap mustaqim jalan betul ni? Tiang trung, sai trung, sai trung, tiang trung, nah, tiang trung kenal tak tiang trung? Tiang trung tu tiang tu lah. Sai trung jalan betul, jalan betul. Nah, hamba datang lagi. Jalan betul sini ialah gap mana jalan betul. Nah, jalan betul sini Ibnu Abbas kata lah jalan jalan syurga. Nah. Sirat mustaqim lah jalan syurga. Nah, la haula la quwata illa billah. Ala sirat mustaqim, di atas jalan yang betul. Nah, tengok parti malak. Nah. Kalau kita dah minta dah ni. Dah minta nak temus nak seumur. Apa kali sehari dia baca surah Fatihah? Apa kali sehari kita minta ngata? Wajib ho wajib. Siapa tak baca ni tak sah semaya dia. Nah, siapa tak baca ayat ni tak sah semaya dia. Nah, 17 kali wajib, 17 kali sehari kita baca. Semaya fardu. 17 rakaat, 17 kali kita baca. Nah, semaya sehari 17 rakaat, kita semaya fardu tu dah. Ah, maka 17 kali 17 rakaat, 17 kali kita baca surah apa dah? Ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita minta. Nah, sebab kalau tak minta baca ni tak sah semaya kita. Nah, tak cukup ayat ayat Fatihah ha? Nah, tak acah ni ke? Nah. Wajib nak hari ni. Kalau kita tambah oleh semai sunat katik, boleh 10 rakaat lagi, boleh 20 rakaat lagi, berarti 20 kali baca lagi pun dah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah pada kami jalan betul, tunjuklah pada kami jalan betul. Habak kedak dah minta gapo dengan Tuhan tu. Ha? Allah, ha, dah. Dah minta benar-benar besar. Dah. Demi tak benar besar dalam masmaya kita. Tak tahu. Siratul mustaqim tu jalan pada kami jalan betul. Mana jalan betul? Dok mana jalan betul? Nah, hanya kita nak tahu. Nah, maka Tuhan tunjuk dalam jalan betul sini ialah wal Quranul Hakim innaka laminal mursalin. Dua perkara ni, ya dua perkara ni apa? Quran dengan Rasul. Quran dengan Rasul ni adalah jalan betul. Deh. Siapa takut lagi? Siapa tidak syak lagi kata turut Quran, turut Nabi? Ha, jadi orang lain. Namo pok baru tu. Nah, waktu pok ngaji baru tu. Bukan ngaji benda baru. Mun lama dah kita baru ngaji. Kita yang baru ngaji. Quran dengan Nabi ni mari lama dah. 1000 tahun lebih dah. Tapi kita baru ngaji. Ngaji reti ni. Ngaji baik tak reti ngaji lama dah. Nah. Atau bila kita rasa pelik, dah rasa pelik, rasa pelik nak terima dia. Subhanallah. Hari ini dengar apa hal dah. InsyaAllah. Maka Tuhan kata Tuhan jamin. Tuhan perakkan kata Quran dengan Rasul. Siapa turut dia? Siapa percaya ke dia? Maka tak usah bimbang, tak usah bosan lah. Nah.
ala siratim mustaqim, di atas jalan yang betul. Jalan betul sini ialah Islam. Dan tafsir sini kata ala minhaj, ala minhaj wa dinin qawim, wa syar'in mustaqim. Iaitu jalan tunjuklah pada jalan betul, jalan laksud, hok betul, hok kukuh dan syariat yang betul. Tak ada dah syariat, cara hidup yang betul. Itu dia apa? Islam. Agama Islam kita tu, hok betul lah ni tu. Pakai nak Islam ni nampak tak betul kok. Orang Islam tak betul makan rasuah, makan bedak biar, makan tipu kelo ke apa tu. Orang Islam juga ada buat kerja tu. Hok tu buat kerja bukan Islam. Orang Islam saja yang nama Pai Islam. Pai Islam. Tapi dalam dia ingin ke lain dah tu. Kalau Islam sungguh dia tak makan rasuah. Dia tak makan bedak biar. Nah. Tak ambil title. Tak ada, tak ada. Nah. Dia tak, hok tak semaya tu bukan dah, bukan dah tu. Ingin lain dah tu. Nah. Kalau Islam sungguh, dia kena duduk tahu gini. Ah, sepanjang mana dalam Quran ayat gini. Nah, tu panggil ala siratul mustaqim. Islam dengan bukan Islam tak serupa. Tapi lah kalau pak kita ni, Islam panggil Islam bako, panggil. Eh, Islam bako. Ya celak mata Islam lagu ni dah. Tambah-tambah lah ni, Islam makan dah ketung, air ketung. Nah, Islam ya septi. Islam kita haja. Islam kai tua, retina kai tua. Nah, Islam ploy dok biar. Oh Islam kita lakukan dok kerja tu. Mustaqim dak agane. Ha? Ha ni bukan mustaqim, ha ni belok tu dah. Nah. Mustaqim ni tembok dah ni, mu tembok. Nah. Ada pun lain pada tembok ni ni parik ni parik. Kita baca Al-Fatihah tu. Nah. Lain pada siratul mustaqim ada dua jalan lagi iaitu maghdubi alaihim dengan dhalin. Nah, jalan hok buat Tuhan murka yang super fok Yahudi tu dan fok sesak. Fok sesak ni kata tak ngaji gapo tapi raja wa amak. Fok Yahudi ni pada tahu belaka tapi tak wa amak. Ha ni fok ni tak sesuai dua ni. Nah, fok kita naknya siratul mustaqim tahu serta buat. Jangan buat tak tahu. Buat, buat rajin tapi tak tahu hal ni. Dan mau buat kita buat kata. Banyak buat kita gitu dah. Ha. Kok Yahudi sore-sore nak mau tubi alena tak tahu, tahu dah tapi nak buat juga. Tahu dah kata kena kelubung, tak kelubung. Tahu dah kena semaya, pun tak semaya. Ha ni maghdubi alaihim. Pangah fok Yahudi. Nah, ha ni kita tak sah dua ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang Tuhan murka, bukan jalan orang sesak. Ni fok ni. Nah, kita naknya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah pada jalan betul. Mana jalan betul? Serupa dengan Quran aja, serupa dengan Nabi. Tunjuk contoh kita. Nah, alhamdulillah. Hanya dah tu deh. Minau ingat. Nah, minau ingat. Tak sedih ngaji pan-pan waktu nah. Masuk gedak tahu tu. Eh, nak tanya mula ni. Nah, nak tanya mula, nak seolah. Hama ayat terakhir. Nah. Kita boleh ada kita sekat ada ayat ni sini. Nah. Ni aku tunjuk kalau dah masuk habis dah ni. Kemudian Al-Quran dan Rasul. Nah. Mari mana Quran ni? Nabi Muhammad buat sendiri ke? Nabi Muhammad pergi belajar dengan syaitan ke? Bagaimana tuduhan manusia masa tu? Lah ni pun ada lagi kata Nabi Muhammad Quran ni Nabi Muhammad pergi belajar dengan syaitan. Syaitan menghajar Muhammad. Tu ada satu buku yang dibuat oleh orang Jamil Pacuban lah ni. Nama dia Salman Rushdie. Dek mana dah Salman Rushdie lah ni? Tak tahu kita pun tak ada kecah dengan dia tu deh. Orang gagal riuh-riuh dunia gini. Eh, kata ada seorang nama Salman Rushdie, orang Islam. Tapi dia buat satu buku dalam surat dia, tajuk dia nya kata Quran adalah kata ilham daripada syaitan kepada Muhammad. Oh, deh. Orang Islam tulis buku ni. Maka bila Salman tulis buat buku ni, orang Yahudi pun wirawang nak dia, lama satu nulis. Penulis yang didin dalam dunia. Sirat ke belum lengkap dan apa yang panggil dia. Eh? Anak anak dah ada tu. Salman Rushdie ada dak lagi buat dia budak ni. Nah. Salman Rushdie banyak tahu dah. Nah. Akhirnya orang Islam royak kata Quran kata-kata ya, kata syaitan yang hajar pada Nabi Muhammad. Orang Islam nama Salman. Nah, nama Salman macam nama dia. Nah. Kalau eh, kafir kalau kalau pada kalau Adam Adam tulis nak tulis buku ni semasuk juga dah. Ni orang Islam nama Salman. Nah. Subhanallah. Sebenarnya Quran mari mana? Eh, kita baca lah surah Waqiah orang tu baca dah. Tuhan tambah Quran ni surah ni pada ayat ni
الله سبحانه وتعالى وياتنا تنزيل العزيز الرحيم تتبقى تقول القرآن القرآن مريم مانا تنزيل تنزيل تقوم نه تقوم دول عطا تقوم بوا تمانا تنزيل تقوم نه تها بس على القرآن 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 جنه تقوم ما تدق على تinggi تقوم مريم لان تقوم مريم بومي نه dari surah sajdah surah sajdah dari terbaca surah kalau terperhati sikit ya nah terbaca nak ajar Quran alif lam mim tanzilul kitab tanzil turunnya kita Al-Quran ini la raiba fi tidak ada sebarang syak pun mari mana turun mana min rabbil alamin min daripada rabbil tuhan alamin turunnya kitab Quran ini tidak syak lagi tak ada kena syak dah kata tak kena bimbang min daripada rabbil alamin daripada tuhan rabbul alamin Quran mai mana mai pada rabbil alamin dari surah sajdah nah terus sajdah ada pula surah yasin ni tuan pada wei sekali lagi Quran kita baca gini, masya Allah, kedebannya kita tahu tak khabar tak kita? Mari mana kita baca Quran ini? Tanzil turunnya kita Quran ini, Al Azizir Rahim. Quran itu diturunkan oleh Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Ar Rahim lagi amat mengasihani. Tuhan kita Quran ini ialah Tuhan yang amat kuasa lagi amat mengasihani di hantar Quran kemarin ni. Siaplah kita. Dia kasih kita sebab hantar Quran. Nah, sebagaimana Tuhan ayat dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhan yang amat pemurah, dialah yang mengajar Al-Quran. Sebab Tuhan Rahman kitalah dia ajar Quran kita. Kalau Tuhan tak sayang kita, Tuhan tak ajar. Bagaimana Tuhan tak sayang orang tak anak Quran tu? Batu ini ayat ni tua hatta tua Quran ni sifat dia sangat pengasih, sangat kuasa atau sangat kuasa dalam segi meretoh dia. Nah, segi meretoh dunia langit bumi alam dia ni. Nah, kuasa. Siapa nak gapa-gapa dia tak ada awal kuasa Tuhan ni. Nah. Dan dia sangat mengasihani ni, kasih belah pada hamba dia. Dengan sebab dia kasih saya dia kuasa itulah dia hatta Quran kita. Nasib baiknya kita boleh Quran. Katulah Nabi kata khairukum orang paling mulia sekali di kalangan kamu ialah man ta'allamal Quran orang yang mengaji Quran wa 'allamahu dan orang yang mengajar Quran. Tahu tak orang lebih malak sekali dari dunia ni? Siapa dia? Man ta'allamal Quran orang mengaji Quran, patu dia pandai dah wa 'allamahu dan orang mengajar Quran. Dia hajar orang lain kata. Inilah khairukum orang paling mulia sekali dari kalangan manusia. Oh, kita nak jadi sangat orang khair, orang molek, orang juruh, orang baik, orang lebih. Maka Tuhan kata lebihnya moleknya duk di orang baca pandai Quran, duk orang mengaji Quran, ngajar Quran. Pagi ni kita boleh duk melakukan kelas ni. Sebab tu kenapa lebih sangat baca Quran, ngaji Quran ni? Sebab Quran mari mana? Kok siapa Quran ni? Quran ni mari pada Tuhan Rabbul Alamin. Nah, Tuhan Maha Kuasa. Nah, Quran ni gapo? Quran adalah kalamullah, ajaran Allah. Kita pandai Quran supaya kita pandai ilmu Tuhan, kuasa Allah. Nah, ilmu Tuhan. Ha itulah bibu, tak lebih kok mana. Nak tak ni hak lebih ni? Siapa nak atas ni? Ah, dah. Ada kata siapa dah tidur tu? Anda ada tidur tegak ya tu. Nah, tak siapa. Nah. Nak belaka. Kalau nak belaka ni kita lomu insya-Allah. Nah, lomu surah Yasin halu dah. Siapa dak pandai surah Yasin? Pergi cari orang tak pandai. Nah, pergi cari orang dekat kita dulu. Ha, siapa nak ngaji, mah aku nak ajar. Ngajak sebanyak ah. Nah. Ngajak sebanyak. Ini ngajak kat ni dulu. Kat lima ayat dulu gini. Lima ayat dulu gini. Allah dah. Ngajar banyak-banyak dua terpaya. Ha tak anda ke Yasin? Siapa tu anda tu? Ayah kata Yasin. Anda lah tu. Nah,
Boleh 20 dah tu. Yasin. 20 dah tu. Satu huruf boleh 10. Hasanah. Ha, baca lah. Yasin, Yasin, Yasin. Klik mana ni? Nah. Ha, dah. Ha, mudah doa dah. Nah. Ya, Quran dah tu. Nah, Quran dah tu. Boleh pahala dah tu. Nah, Yasin, Yasin, Yasin. Wal Quranil Hakim. Dua patah ya. Wal Quranil Hakim. Wal Quranil Hakim. Demi Quran yang mengandung hikmah, tetap benar, kukuh. Allah. Lah, innaka laminal mursalin. Tiga patah ya. Innaka laminal mursalin. Tiga patah ya. Nah. Oh. Kita rasa payah sangat dah. Ini boleh ada lima huruf. Ala siratim mustaqim. Di atas jalan betul. Di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Turunnya kitab Quran ni. Daripada Tuhan yang maha kuasa lagi maha. Ngasihan ni. Habis. Ngaji hari ni. Eh. Ingat mulut lah dah. Ayah tak? Ah, tak berani nak ngaku. Tarak dah balik ke dengar tu. Eh, minum kecil tak arak lagi. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, deh. Banyak-banyak tak ingat pula. Nah. Hatta kalau gitu sekali lagi nak habis dah ni. Nah. Allah Taala supah mula dengan Quran, kata Quran ni kukuh. Ilmu banyaklah Quran ni hakim, ada ilmu banyak dan kukuh. Tak ada apa boleh bekir dia. Nah. Dan supah kata Nabi Muhammad lah jadi rasul. Allah benar, Rasulullah benar. Bukan orang yang ngaku bohong dak. Nah. Maka dua perkara ni, Quran dengan Nabi, siapa ikut, siapa beriman, jadi kerana? Jadi kerana? Salah ke sesat? Sesat ke betul? Betul se Quran tak kerana? Ala siratim mustaqim. Nah, duk mana siratim mustaqim? Kalau kita minta lah Fatihah tu. Duk mana? Cari mana? Duk dalam? Wal Quranil Hakim. Duk di? Quran innaka laminal mursalin duk dalam rasul turut Quran turut rasul kita boleh praktikkan ledah Tuhan jamin kita kata ala siratim mustaqim dah hanya tu yang kita ngaji ini terkecik ada sejel beh ini nah Nabi Pahal kata jangan takut jangan bimbang turut Quran nah jangan takut turut Nabi bahawa Nabi nak paling mudah sekali. Turut Nabi paling mudah sekali. Tak kena mikir banyak. Nah, sebab Nabi buat baik je. Cuma ambil ya. Ha ni tanya orang dulu. Nah, main ngaji tu Nabi tidur ke mana? Nabi makan ke mana? Nabi masuk jambel ke mana? Nabi masuk ha? Nabi duduk dengan keluarga lagu mana? Nabi semayal ke mana? Nabi ambil semayal lagu mana? Semua tu tanya Nabi. Jangan dia buat ngaruk sendiri. Nah, kalau nak ikut Rasul, kena serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah insyaallah atulah nah kalau kita ngaji ni ibu sekata dulu nah tapi manusia ni walaupun tu atas tarat tu dah pun nah ada lagi hok duk galik tak reti hok tak reti kita ngaji ni nah nah kita sendiri pun ada lagi hok tak retinya dah hok reti dengan tak reti ni lebih ramah hok tak reti siapa hati tak reti dan perangai lagu mana orang tak reti ni. Dan surah Yasin royak belakang-belakang dah. Tunjuk sorang-sorang. Orang tak reti lagu ni perangak. Nah, orang tak reti takut. Amu kena tunjuk, kena tak kita. Ada. Nah, dan ayat ni kita ketemu yang depan insyaAllah. Nah, siapa reduk dengan tak reti ni? Kau Quran yang ada royak sini. Nah, Tuhan royak kita sini. Nah, insyaAllah tu kata pala yang dongok gitu. Nah, sombong pala dongok tak tunduk kau orang. Ah insyaallah kita akan ngaji semula biiznillah insyaallah aqul qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad innallaha basirun bil ibad wallahu a'lam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.